Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis Surat At-Takatsur. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca tawasul dulu ya. Ila haqqatin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusun ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa khusun ila Syekh Asim Asy'ari wa khusun ila jami'il muassasat tarbiyah ta'limiyah kebansari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap ya anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat At-Takatsur. Anak-anak sudah hafal surat At-Takatsur? Nah, anak-anak perhatikan dulu guru membacanya. Nanti anak-anak ditirukan berulang kali ya. Insyaallah anak-anak akan cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, anak-anak, mudah sekali kan? Nah, surat At-Takatsur ini dibaca berulang kali ya, Nak ya. Sama diperhatikan makhrajnya, panjang pendeknya juga ya. Pasti anak-anak mudah hafal dan bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Artinya apa, Nak? Artinya bermegah-megahan. Bermegah-megahan ya. Nah, apa Bu bermegah-megahan? Nanti akan Bu Rizya jelaskan. Nah, terdiri dari 8 ayat dan surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102. Surat At-Takatsur diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Nah, surat At-Takatsur diturunkan di kota Mekah, makanya tergolong surat Makkiyah. Nah, kata At-Takatsur diambil dari ayat pertama ya, anak-anak. Tadi kan Al-Hakumut Takatsur. Nah, At-Takatsur diambil dari ayat ke-1. Nah, artinya bermegah-megahan. Apa Bu bermegah-megahan itu? Jadi anak-anak dalam surat At-Takatsur ini dijelaskan, kalau anak-anak sama Allah dikasihkan nikmat, itu tujuannya untuk apa? Nah, untuk dimanfaatkan dengan baik. Misalkan anak-anak dikasih rezeki yang lebih, jangan lupa disedekahkan. Jangan dibuat bermegah-megahan itu apa? Dipamer-pamerkan. Oh, ini loh, aku punya uang banyak. Nah, tapi enggak ada yang dikasih uangnya. Nah, contohnya ini, pegang uang banyak ya bapaknya sambil duduk-duduk santai. Nah, itu tidak bagus ya, Nak ya. Nah, seperti ini lagi, punya uang banyak dibuat berbelanja saja. Oh, banyak sekali ya belanjaannya sampai orangnya yang kelihatan tas-tasnya. Ini juga tidak baik. Nah, nanti kalau anak-anak diberikan nikmat tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, balasannya apa? Api neraka. Mau masuk neraka? Tidak mau ya.
Jadi anak-anak ketika diberikan nikmat jangan lupa sisihkan untuk bersedekah. Meskipun anak-anak punya uang 5.000, misal yang 2.000 buat jajan, yang 2.000 ditabung, 1.000 disedekahkan, atau 3.000 disedekahkan malah bagus sekali anak ya. Jadi ingat tujuannya sama Allah diberikan uang yang lebih, rezeki yang lebih, kesehatan semua untuk dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak diberikan kesehatan dimanfaatkan untuk apa? Jalan-jalan? Boleh untuk mensyukuri nikmatnya Allah ya. Tapi jangan lupa dimanfaatkan untuk beribadah, belajar. Anak-anak sekolah itu juga menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu ya nak ya. Nah seperti ini, bersedekah ya. Nah itu adalah perbuatan yang baik. Nah anak-anak dihafalkan ya surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur tadi artinya bermegah-megahan, terdiri dari 8 ayat. Nah anak-anak, semoga kita bisa memanfaatkan segala nikmat dari Allah ya nak ya. Tidak menjadi orang yang sombong dan tidak membuang-buang uang, tidak menjadi orang yang pamer ya nak. Jadi kalau anak-anak punya rezeki yang banyak, bersyukur alhamdulillah dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum.